Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jauh cuma sihab aja ini suaranya. Saya ulangi lagi. Enggak, bukan Fardu, Fardu Kifayah. Fardu Kifayah, udah cukup berarti ya. Tapi biar saya mendengarkan semangat antum semuanya, tetap saya harus mengulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Baik teman-teman sekalian, pada malam yang kedua dari program kita Madrasah Fiqhiyah Indonesia, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali program ini yang mudah-mudahan baik acara yang pertama maupun di malam yang kedua ini kita akan mendapatkan manfaat, akan mendapatkan banyak faedah-faedah ilmiah dan akan kita gunakan tentunya di kehidupan kita sehari-hari. Tema kita pada malam hari ini tentang jangan alergi belajar fikih. Atau mungkin bukan hanya jangan alergi, kadang ada yang sudah belajar tetapi masih alergi juga terhadap fikih. Okay. Jadi jangan alergi kepada fikih atau alergi belajar fikih, ya dua yang sama. Baik mempelajarinya atau yang sudah belajar tetap alergi terhadapnya. Materi ini atau judul ini atau tema ini sangat penting untuk kita bahas. Kenapa? Karena ada memang sebagian di antara kaum muslimin ketika mendengar kata fikih dan juga segala macam perdebatan yang ada di dalamnya, biasanya ada yang menolak. Kenapa kita harus beribadah ini harus melihat fatwa-fatwa fikihnya para ulama? Bukankah sudah cukup ketika Allah qala Rasulullah SAW, fikih kan hanya karya manusia semata. Dia bukan waktu. Dia adalah hasil fikihnya para ulama memang. Tapi ulama adalah manusia. Dan manusia itu bisa salah. Manusia itu bisa terpleset. Manusia itu tidak memiliki ismat atau keterkejagaan maksum sebagaimana para nabi dan seterusnya. Ada juga karena fikih itu banyak perdebatan, sehingga kalau kita sering mempelajari fikih, berdebat-berdebat akhirnya menimbulkan permusuhan. Ada juga yang ini karena sering berdebat akhirnya hati kita kering gitu. Hati kita kering, mending belajar yang membuat hati kita kalem, membuat hati kita sejuk dan seterusnya. Dan berbagai macam hal yang membuat seseorang akhirnya mungkin sih belajar fikih tetap alergi dengan fikih itu sendiri tanpa disadari ataupun dengan sadar. Maka pada malam hari ini kita akan selain membahas tentang betapa urgennya, betapa pentingnya, betapa mendesaknya kita mempelajari ilmu fikih ini yang merupakan hasil karya manusia memang, tapi manusia yang levelnya seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas dan seterusnya. Nah, urgensinya kira-kira apa dan menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi itu bagaimana kira-kira? Alhamdulillah untuk menjawab itu semuanya telah hadir di tengah-tengah kita Direktur Rumah Fikih Indonesia Ustadz Ahmad Sarwat Kalisima. Selamat datang di Masjid Assalam. Dan assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tema kita pada malam hari tentang jangan alergi belajar fikih. Ini karena kayaknya kita kurang anu ya, kurang berhadapan ya, ini saya menghadapnya juga agak susah. Jadi kalau saya menghadap ke sini terus ya, kameranya jadi muter. Baik. Jadi yang seperti yang tadi sudah saya sampaikan, mungkin sih ada yang mungkin masih bertanya-tanya, emang ada orang yang alergi terhadap fikih gitu ya. Tapi yang seperti tadi saya tanyakan, seperti saya sampaikan, ada orang-orang yang memang fikih dengan Al-Quran itu seperti dipertentangkan, fikih dengan hadis juga dipertentangkan. Nah, kira-kira sebelum menjawab itu semuanya, untuk meyakinkan kita pentingnya atau urgennya dan mendesaknya belajar fikih ini, kira-kira apa saja yang harus kita ketahui tentang urgensi belajar fikih itu sendiri? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Sebenarnya yang alergi belajar fikih itu bukan siapa-siapa, saya sendiri sebenarnya yang alergi. Jadi inilah menjadi judul kita, karena kita nanti sedikit akan melakukan flashback ya, lihat ke belakang. Begini,
apa tadi yang disampaikan itu sebenarnya sudah tepat dan banyak orang mengalaminya. Yaitu kan sudah ada Quran, sudah ada sunnah atau hadis. Apa pula urusannya kita masih harus merujuk kepada pendapat manusia yang kadang-kadang bisa saja mereka miss ya, enggak tepat. Namanya juga ijtihad, bisa salah, bisa benar. Lagi pula kan mereka juga masih saja tidak pernah berhenti dari perdebatan-perdebatan. Ya, maka kenapa kita masih harus berpegang pada sesuatu yang lemah? Kal ankabut, ya, seperti rumahnya apa itu ankabut itu? Laba-laba ya. Berpeganglah pada yang kuat. Waqtasimu bihablillahi jami'an. Ya, berpegang pada tali yang kuat. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah memberikan kepada kita warisan? Ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kitaballah wa sunnata rasulihi. Jadi itu juga terbersit di kepala saya awal-awal dulu ketika belum masuk ke Libya. Terus terang saya masuk Libya itu, saya lulus tahun 2001 syariah. Masuknya itu ya kira-kira 7 tahun sebelumnya lah, mulai dari Indad, Takmili dan Syariah. Lancar? Ya ada pernah rosip juga sih sebenarnya. Tujuan saya bukan mau belajar fikih. Tujuan saya mau bisa memahami Al-Quran. Karena yang disuruh kita berpegang teguh itu Quran, bukan fikih. Saya mau tahu kalau saya baca Quran itu saya bisa paham. Karena kan dikatakan kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar kemurkaan di sisi Allah kalau kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Lah gimana mau ngerjakan kalau enggak paham? Maka kuncinya itu adalah belajar bahasa Arab, pasti kita bisa mengerti Al-Qur'an. Itu saya mengalaminya seperti itu dan boleh jadi ada puluhan, ratusan, ribuan, bahkan mungkin malah mayoritas umat Islam hari ini berpikir juga kira-kira ya 11-12 lah. Ngapain belajar di Libya? Mau belajar bahasa Arab. Kenapa belajar bahasa Arab? Mau memahami Al-Quran. Benar gak? Benar gak? Iya kan? Harus benar ya. Harus benar. Iya. Kalau ditanya kenapa antum di semua pada kuliah di Libya? Ya, Libya itu karena dosennya orang Arab dan kita belajar bahasa Arab, ada idad dan sebagainya itu ya. Lalu tujuannya apa? Ya, biar bisa kalau baca Quran ya paham. Kan itu aja intinya. Salahnya cuma gini aja, kita kok enggak lahir di Mekah gitu aja kan masalahnya. Kita tuh orang Indonesia yang bahasa kita bukan bahasa Arab, bahasa kita bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Indonesia ya kan. Kalau ada orang baca Quran tuh kita mungkin ikut nangis gitu ya, ikut sedih dan sebagainya, tapi ditanya apa artinya? Gua tahu. Nah, itu kan masalahnya kan. Berarti kan kuncinya belajar bahasa Arab. Kalau sudah selesai belajar bahasa Arab, ya sudah, berarti kan kuncinya sudah punya. Tinggal kita dalami saja Quran itu. Seperti itulah saya. Dan mungkin seperti itulah kebanyakan kita. Saya enggak tahu kalau antum gimana. Apakah kuliah di Libya belajar bahasa Arab tujuannya mau jadi sopir di Saudi, jadi sopir musiman gitu mungkin ya, yang yang akhwat mau jadi tenaga musiman atau mau jadi TKW, mau jadi pembantu mungkin, wallahu alam gitu ya. Tapi kalau saya sih kuliah di Libya dulu tujuannya biar bisa bahasa Arab, biar dengan bahasa Arab itu saya jadi mengerti kalamullah dan sunnah Rasulullah. Ternyata keliru gitu. Kelirunya? Ternyata keliru. Kelirunya begini. Ceritanya saya sudah lulus Edan 2 tahun itu dan lulus juga Takmili 1 tahun. Dan saya merasa udah bisa bahasa Arab, belum udah 3 tahun tiap hari ketemu sama orang Arab dulu, mana berewokan lagi gitu kan. Udah bisa saya ngomong Arab, apalagi masalahnya. Cuman begini, kok teman-teman saya yang lulus Takmili itu pada berangkat ke Madinah. Ya, pada berangkat ke beberapa apa namanya luluskan kuliah gitu kan. Saya bilang, "Ente ngapain ke Madinah? Kan udah bisa bahasa Arab, kuncinya udah ada."
Ya kan tinggal kita baca Quran saja dan kita sudah paham. Oh, selesai kan berarti. Kita baca Bukhari, Muslim itu udah bukan yang terjemahan lagi, udah top banget itu, udah belajar yang Arabnya gitu kan. Udah enggak pakai mengeja lagi, sudah paham lah gitu. Ngapain kuliah-kuliah itu segala, kan enggak ada gunanya. Toh ujung-ujungnya juga paling cuma ya sekedar tuntutan orang tua biar pada kuliahan gitu ya. Cuma yang saya kaget tuh begini, kok semuanya pada daftar, saya doang yang enggak daftar. Ya, maksudnya yang enggak meneruskan. Akhirnya ada satu teman saya sekelas juga, dia bilang begini, antum nerusin aja ke syariah. Ah, usah, saya bilang, buat apa? Sama aja kan udah bisa bahasa Arab. Enggak, kalau antum enggak nerusin ke syariah, ntar kan mukafa'ah terputus. Saya mikir, iya juga ya. Minimal kan hidup 4 tahun terjamin ke depan itu, Pak. Ya. Terjamin itu kalau udah masuk syariah kan aman gitu berarti. Kalau 200 masih, real itu, ya? 200 real masih aman. Iya sama, cuman kalau rupiahnya zaman segitu mungkin dulu dolarnya berapa saya lupa lah. Pokoknya ya lumayan lah. Kalau idat kan baru 2 tahun kan, nyawa kita tuh di 2 tahun itulah. Kalau udah lulus idat kan terus gimana menyambung hidup? Takmili, takmili kan cuma setahun kan. Begitu selesai takmili, waduh repot. Maka masuklah ke syariah, biar hidup kita 4 tahun ke depan tuh udah ada yang jamin gitu loh. Saya gak nyindir sih, cuma nuduh aja. Banyak yang begitu gitu ya. Gak tahu kalau generasi yang sekarang. Kuliahlah saya di syariah. Ya sekedar biar dapat mukafa'ah aja. Biar kalau orang tanya, kuliah di mana? Libya, itu gak hilang gitu loh. Dan kalau orang tanya, Libya, oh idat apa takmili? Syariah. Wah itu agak mantap gitu rasanya. Tapi ketika saya mulai kuliah, kok mata kuliahnya kok ecek-ecek kayak gini? Masa belajar fikih? Lah kan fikih itu kan memecah belah umat. Gara-gara ada fikih itulah jadi ada mazhab-mazhab gitu kan. Ada kelompok-kelompok dan umat Islam itu jadi gak maju-maju kan karena berantem terus masalah khilafiyah. Lagian fikih itu kan itu ya, pendapat ulama, manusia. Saya berpikir ya, dulu saya kecil belajar fikih gitu kan. Nah itu kan masih bego gitu. Nah lama-lama kan udah gak usah fikih lagi lah. Quran saja langsung. Karena Quran yang lurus yang dijamin oleh Allah. Karena hadis itu yang sahih itu yang lurus yang dijamin oleh Rasulullah. Itu aja kan dua. Kenapa pakai fikih-fikih segala? Dan konyolnya, kenapa madah fikih itu, hissah fikih itu, 5 hissah dalam seminggu. Ini kan pelajaran gak ada gunanya, kok diajarin 5 kali seminggu? Buat apa? Ya. Libya itu kan sudah top banget gitu. Ya kan? Kita mau kembali pada Quran dan Sunnah, masuknya Libya. Masuk Libya, masuk syariah, malah ada pelajaran fikih, ini ngaco aja nih, kerikil dalam sepatu. Ngerusak gitu loh, ngerusak akidah umat, ngerusak persatuan umat Islam gara-gara fikih. Maka saya paling tidak suka belajar fikih itu. Kenapa? Belajar pecah belah. Sedikit-sedikit waqad ikhtalafal fuqaha'u fi hadzal mas'alah. Tuh kan khilafiyah lagi. Dosa lagi kita dikit-dikit khilaf dikit-dikit. Udah sunnah sajalah. Yang kalau udah sunnah itu udah pasti benar gitu loh. Kalau masih waqad ikhtalafa ngapain dipelajari? Masih ikhtilaf kok. Itu saya protes sama dosen fikih saya. Dr. Ibrahim atau Syakban, orang Mesir. Dan semua dosen fikih yang ada di saat itu saya protes kayak gini, ngapain kita belajar fikih? Ya dijawabnya sederhana, ente salah daftar. Ini fakultas syariah dulu. Ya kalau fakultas syariah ya ada belajar fikihnya. Nah kalau ente nggak mau belajar fikih jangan di sini, soalnya masuk tarbiyah gitu. Atau masuk itu diplom, nah itu nggak ada fikihnya. Gitu. Kalau ente mau di sini, ente ya mau nggak mau belajar fikih. Gitu. Enggak, maksud saya begini Ustaz, pakai bahasa Arab, cuman saya nggak bisa ngulanginnya lupa. Ini kita mau menyatukan umat Islam sedunia, ya kan? Gak usah lagi lah ada perbedaan-perbedaan itu. Kenapa masih diungkit-ungkit juga urusan kunut? Kenapa masih diungkit-ungkit juga urusan sentuhan kulit laki-laki perempuan tuh batal apa gak batal? Itu kan perdebatan zaman lampau. Sudahlah tinggalkan saja itu semua. Kita bersatu di bawah Quran dan Sunnah. Kan selesai. Ya kan? Karena intinya kan adalah Islam itu sendiri, Quran itu sendiri, bukan khilafiyah-khilafiyahnya itu. Gitu loh.
Apalagi ada pelajaran usul fikih segala. Ini kan buatan manusia juga. Buat apa dipelajari usul-usulan segala? Uang udah ada Quran dan Sunnah kok pakai usul segala. Ya kan? 4 jam lagi dalam seminggu. Itu ngeselin banget gitu. Mana susah. Bacanya Raudhatun Nazir gitu loh. Ini kan susah banget bahasanya belibet kayak gitu kan. Ya, maksud saya begini. Oke lah itu belajar ya buat selingan aja lah. Fikih itu selingan, usul itu selingan gitu. Yang intinya kan akidah. Ini kan nomor satu kan akidah. Tauhid gitu loh. Umat tuh enggak akan pernah bisa bersatu kalau enggak bertauhid dulu. Dan al-imanu huwal asas. Iman itu adalah dasarnya. Kalau dasarnya enggak beres, udah gitu malah ngurusin fikih, berantem terus, kapan majunya umat? Gitu. Itu yang saya rasakan pada saat itu. Mungkin antum juga ngerasakan juga, saya enggak tahu. Atau malah kesal saya ngomong kayak gitu, tapi maafkan saya karena begitulah yang saya pahami selama ini sebagai aktivis dakwah PHD, pakar halaqoh dan daurah gitu kan. Kalau yang sudah masuk syariah insyaallah ya sudah masuk ke fikih berarti kan. Tapi ini enggak tahu, saya belum bertanya tadi antara yang syariah atau yang belum masih takmili, ijtihad dan seterusnya, banyakkan mana ya di antara peserta ini? Yang syariah kira-kira berapa orang? Enggak ada yang berarti materi yang, ada itu. Ada. Materinya yang, cocok. Yang lain tidak syariah berarti. Belum fikih. Oh. Menentang syariah. Konvensional berarti. Ya gitu. Jadi itu awalnya. Nah, kemudian ketika sudah berjalan lama-lama saya mikir begini. Ini kalau begini ceritanya, kapan saya jadi awailnya? Orang kalau fikih itu saya enggak suka. Ujiannya juga enggak suka juga gitu kan. Tapi itu bobot SKS-nya paling banyak gitu. Rosid fikih, wassalam udah habis hidup ente. Ya, karena itu yang utamanya kan fikih dan usul fikih. Maka ya mau enggak mau dipelajarilah gitu. Urusan nanti mau dipakai apa enggak, ya itu nanti ceritanya lain. Tapi begini, ini saya singkat cerita. Kemudian luluslah saya dengan apa namanya tertatih-tatih tahun 2001. Nah, saat itu kemudian dosen saya nih, Dr. Salim Segaf Al-Jufri, dulu dosen kita, dosen syariah. Sekarang beliau jadi partai apa, jadi apa, dewan apa namanya? Dewan Syura ya di Partai Keadilan. Itu bilang begini. Saya minta antum bantuin saya untuk menjawab banyak pertanyaan halayak ramai. Saya mau bikin sebuah lembaga namanya Pusat Konsultasi Syariah. Dan pertanyaannya pasti banyak dari masyarakat. Ente udah saya bantuin masuk syariah. Jadi ceritanya saya waktu tes syariah itu gak lulus. Lalu saya muhawalah dan dia bantuin gitu ceritanya. Ini buka kartu aja gitu kan. Sekarang gantian ente bantuin saya. Apa Ustaz? Iya itu, antum ngantor di yayasan kita, yayasannya namanya Pusat Konsultasi Syariah, disingkat menjadi PKS. Gitu. Waktu itu belum ada partai yang namanya PKS, ya, belum ada. Nah, tugas saya adalah menjawab pertanyaan. Jadi saya bikin website namanya syariahonline.com, hampir sekarang masih ada itu ya. Nah itu yang menjadi adminnya saya. Sekaligus yang menjadi konsultannya saya juga, dan sekaligus juga ya yang bikin naskah apa segala macam saya juga. Nah, menjawab pertanyaan umat. Nah, disitulah kemudian saya baru ingat, iya saya sih pernah belajar ini semua pertanyaan-pertanyaan ini. Sebenarnya kalau waktu itu Dr. Salim itu bilangnya begini, antum jawabnya gak usah susah-susah, sederhana aja, bilang halal, dalilnya ini, haram, dalilnya itu, gitu aja. Gak usah dibilang ini ikhtilafnya begini, 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 itu gak usah. Itu bikin orang pada bingung. Sederhana aja. Nah awalnya saya ikuti jawaban yang singkat-singkat saja. Tapi jawaban itu kemudian beranak pertanyaan berikutnya. Tapi yang saya dengar di sana gak begini Ustaz. Yang saya dengar tuh ternyata kan Ustaz bilang tidak batal kalau sentuhan kulit laki perempuan. Tapi saya pernah di pondok saya itu dibilang itu batal, gimana? Nah lu kan saya bingung. Akhirnya saya bilang, ya sebenarnya sih itu ada juga pendapat yang bilang batal.
Lah ya kenapa enggak dikasih tahu dua-duanya? Wah, saya kira malah takut tambah ribet. Ya enggak, ceritakan aja semuanya. Nah, menceritakan semuanya itu kan persis banget dengan kalau kita kuliah di Fakultas Syariah. Ujian, pertanyaannya selalu sebutkan perbedaan pendapat para ulama dalam masalah itu ya, dan dikembalikan kaulnya itu kepada yang punya dengan menyebutkan dalil-dalilnya. Udzkur aqwal al-fuqaha fi hadhil mas'alah ma'a azwil kalam ila sahibi wa zikril adillah, kan begitu ya. Nah, saya bilang, wah kalau ini mah sama dengan yang saya belajar selama 4 tahun. Maka saya jawablah dengan agak panjang sedikit gitu. Tidak sebagaimana yang diarahkan. Enggak tahu gimana rupanya pada suka dengan jawaban yang lengkap. Karena apa? Mencerahkan, Ustaz. Mencerahkan. Maksudnya mencerahkan itu ya jadi berimbang ya, antara yang bilang batal dengan yang bilang tidak batal, antara yang bilang halal dengan yang bilang makruh atau mubah atau apa itu. Dan emang itulah pelajaran kita. Bidayatul Mujtahid itu kan kitab fikih muqarin, fikih perbandingan gitu ya. Ditambah dulu waktu itu baru saja terbit juga belum lama itu bukunya Dr. Wahba Zuhaili Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Itu kan juga lengkap luar biasa. Plus juga ada Al-Mawzu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah yang 45 jilid itu. Nah, modal saya 3 kitab itu. Ya kadang-kadang tambah fikih sunnah, kadang-kadang tambah apa dan sebagainya. Itulah jawaban yang berimbang gitu ya. Sebenarnya saya menjawab itu karena lagi-lagi kalau tadi kan kuliah 4 tahun karena mukafa'ah. Nah, kalau yang ini ya karena ya mukafa'ah juga. Ya lulus lipiah gitu loh, mau ngapain? Kan mukafa'ah terputus. Ditawarin job apa? Ngejawab soal. Digaji sebulan itu 1.200.000 gitu ya. Maka saya nulis jawaban itu ya bukan karena itu hobi saya sih, tapi karena itu tuntutan perut aja sih sebenarnya gitu ya. Ya mau gimana lagi, itu yang disediakan saya. Tadinya saya malah yang mendirikan itu Eldata sama Yusuf Harun, Ustaz Yusuf Harun berdua sama beliau. Tapi saya dipecat karena masih kuliah, harusnya yang sudah lulus aja gitu. Maka begitu saya lulus mau balik lagi kata Yusuf Harun, enggak usah lah. Ya udah akhirnya saya ikut Dr. Salim untuk bisa meneruskan bisa makan lah gitu istilah. Nah, cuma yang menarik adalah ternyata saya dapat kepuasan tersendiri ketika harus menjawab pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat itu. Beda dengan waktu kuliah. Kalau kuliah itu kerjaan saya cuma bagaimana biar lulus kuliah. Tapi begitu di dalam kehidupan nyata, oh ternyata banyak orang yang belum tercerahkan gitu. Dan senangnya adalah begitu udah saya tulis, orang pada baca, mereka bilang terima kasih atas jawabannya, mencerahkan apa segala macam itu. Nah, itu luar biasa senangnya. Tapi sebenarnya di luar dari kerjaan saya itu, saya lebih suka kalau dakwah atau ceramah itu lebih kepada yang pergerakan-pergerakan gitulah. Harokah gitu kan. Yang semangat-semangat gitu. Saya pernah di satu tempat di jamaah Bank Indonesia. Itu kira-kira ngasih materi begini nih sampai 2 jam itu bicara tentang perkembangan umat Islam di Indonesia. Pasang surut perjuangan Islam di Indonesia. Dan bagaimana kira-kira solusinya atas semua kemunduran-kemunduran umat Islam. Tapi begitu buka sesi tanya jawab, ternyata yang nanya begini, Ustaz, itu kalau kita lagi sholat, tiba-tiba kita pengen buang angin, itu kira-kira bagusnya dibatalin aja apa diterusin? Saya bilang, woi, gua udah cerita 2 jam nih tentang Yahudi lah, tentang apa segala macam, ini kenapa urusan kentut ditanya-tanyain di sini gitu loh. ya saya jawab seadanya, sekena-kenanya aja gitu kan. Ternyata penanya kedua, gak jauh-jauh juga, pertanyaan juga hampir sama. Kalau tangan kita luka di perban itu wudu apa tayamum apa gimana gitu. Balik lagi ke masalah-masalah yang menurut saya tuh enggak penting gitu loh, karena enggak ada kaitannya dengan persatuan umat gitu. Iya kan? Karena emang format berpikirnya begitu. Nah, sampai penanya ketiga 4 5 6 7 sampai yang penanya ke-20 semuanya bertanya tentang fikih. Ya saya bisa jawab sih, tapi enggak suka ngejawabnya itu. Alergi saya dengan fikih gitu. Awal-awalnya. Tapi akhirnya begini, ternyata yang bisa jawab, ya, walaupun saya jawabnya seadanya, bisa jawab kayak gitu. Dari semua ustadz dan penceramah di Jakarta, ternyata cuma saya doang yang bisa jawab kayak gitu.
Selebihnya nggak ada yang bisa jawab. Kenapa? Orang nggak pernah kuliah di Fakultas Syariah, gitu loh. Lebih kacau lagi jawabannya, gitu kan? Nah, sementara saya nulis itu ya, ya kan emang ada bukunya, ada kitabnya. Memang ya seminggu 5 hisab, terpaksa pinter juga akhirnya, gitu kan? Walaupun nggak suka, tapi tahu dan bisa jawab. Itu dapat nilai penghargaan tersendiri. Yang kemudian saya malah jadi dapat identitas. Kalau mau nanya fikih, tuh sama Ustaz Sarwat aja. Karena dia suka ngomongin fikih. Padahal saya enggak suka. Cuman orang nanya dan saya tahu, masa saya enggak jawab? Ya saya jawab lah. Walaupun saya di kelas enggak awal-awal amat, pokoknya ya jahit lah gitu, lulus aja gitu. Enggak awal-awal amat, enggak ada niat mau jadi ulama, enggak ada ulama niat jadi ustaz dan sebagainya, enggak gitu loh. Cita-cita saya itu mau dirikan khilafah sebenarnya itu kan. Lu gak ketawa? Iya, khilafah. Kan an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi. Kan begitu ayatnya, ya kan? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu gitu. Tapi ya karena orang lain gak ada yang jawab dan yang jawab cuma saya doang dan rujukannya ya kan kuliah di Fakultas Syariah mau enggak mau kan punya rujukan kan. Yang bisa jawab kayak gitu cuma saya doang, bukan berarti saya doang yang pinter, enggak. Tapi yang ngejawab kayak gitu cuma saya. Akhirnya ya terpaksanya jadi kayak punya identitas tersendiri. Kalau udah urusan fikih-fikihan, tuh serahin aja orangnya dia, gitu. Nah, mulailah kemana-kemana-kemana, karena tiap hari saya menulis jawaban tuh udah 5, fikih semua. Sehari 5, bayangin, nulis judul artikel nih, jawaban pertanyaan orang, 5. 5 pertanyaan sehari. Berarti kalau sebulan berapa? Ya tinggal dikalikan aja. 5 kali 30. Berarti kan 150. Sebulan loh 150. Itu kalau udah 3 bulan, 4 bulan, semua jawaban saya itu bisa jadi buku. Bisa jadi buku. Dan pada saat itu saya terbitkan jadi buku, tapi tidak atas nama saya. Atas nama dosen saya sendiri, Dr. Salim Saigaf Al-Jufri. Di situ saya cuma jadi editor, namanya jadi editor, tapi tulisannya 100% tulisan saya. Cuman saya kasih ke beliau, baca dulu, dan rupanya beliau bilang gini, sejak saya ngajar di Libya sampai gini hari, belum ada murid saya yang bisa jawabin soal kayak gini sebanyak ini. Walaupun yang semuanya pada awakil semua, yang mumtaz-mumtaz itu semua, tapi gak ada yang nulis kayak gini. Jadi kuncinya tuh di menulisnya itu, dan tulisannya dikumpulkan dan diterbitkan. Nah itu baru saya aja pada saat itu. Nah begitulah kemudian akhirnya saya menemukan bahwa kesini-kesininya ini masalahnya bukan masalah sudah ada Quran dan Sunnah. Qurannya sudah ada, Sunnahnya sudah ada, bahkan sudah ada terjemahannya. Tiap Quran ada terjemahannya, hadisnya ada terjemahan juga. Tapi bagaimana menarik kesimpulan hukumnya? Nah itu yang jadi masalah. Itu yang jadi masalah, gitu kan? Kalaulah misalnya kita gak pakai mazhab yang 4 itu, padahal kita belajarnya emang belajar 4 mazhab ya. Misalnya kita gak mau pakai 4 mazhab, terus kita pakai pendapatnya siapa? Kan paling-paling jatuh-jatuhnya ya kalau gak Utsaimin bimbas, ya kan? Rada jauh dikit Utsaimin Ibnu Qayyim, gitu kan? Itu-itu juga. Nah pertanyaannya adalah begini, emangnya bimbas Utsaimin Ibnu Qayyim sama Ibnu Taimiyah itu bukan orang? Kan orang juga. Bisa salah, ya bisa salah juga. Apakah mereka itu kedudukannya di atas para nabi, di atas para sahabat? Enggak kan? Enggak juga gitu loh. Bahkan mereka itu bukan orang salaf. Mereka itu orang khalaf yang hidupnya belum, wafatnya belum lama. Al-Albani itu kan wafatnya 1420. Ya kan? Enggak jauh-jauh dengan yang namanya bin Bas, dengan yang namanya Utsaimin, itu beda cuma setahun aja. Itu manusia juga, orang zaman sekarang pula. Cuman memang karena kita anak Libya, apa-apa Saudi, yang kita kenal cuman dia-dia doang. Padahal di dalam kurikulum kita, di dalam Bidayatul Mujtahid, Pak, Bidayatul Mujtahid itu sama sekali tidak pernah mengutip pendapat bin Bas. Enggak ada itu pendapat bin Bas di Bidayatul Mujtahid, enggak ada. Utsaimin apalagi, enggak ada, gitu kan? Apalagi Ibnu Taimiyah Ibnu Qayyim, malah enggak ada juga, gitu loh. Yang ada cuman ya jangankan itu ya, mazhab Hambali saja juga jarang-jarang tersebut. Yang disebut cuma Hanafi, Maliki, sama Syafi'i. Yang Hambalinya itu jarang-jarang tersebut. Saya juga gak tahu kenapa Ibnu Rusd itu
segitunya gitu dengan mazhab Hambali. Tapi setelah diselidiki kan boleh jadi di Andalusia emang nggak ada mazhab Hambali itu. Atau boleh jadi pada saat itu memang belum established, belum seperti yang ada sekarang. Gitu. Jadi pada akhirnya, kalaulah kita bilang, kan sudah ada Quran, kan sudah ada sunnah, kenapa masih pakai pendapat ulama? Ujung-ujungnya, kalaupun kita tafsir-tafsirkan sendiri, kita juga pasti akan melirik kepada pendapatnya Utsaimin, Ibn Baz, Ibn Qayyim, Ibn Taimiyah, khasnya anak Lipia, kan begitu ya. Nah masalahnya itu juga orang juga, manusia juga yang tidak pernah dapat privilege dari Rasulullah bahwa kalau yang ngomong Ibn Baz pasti benar gitu. Kalau yang ngomong Syafi'i bego, dia enggak ngerti hadis. Enggak. Gitu kan? Kalau yang ngomong Albani pasti benar. Kenapa? Karena Albani ahli hadis yang tersisa satu-satunya di dunia ini, tinggal dia doang. Bukhari, Muslim semua tuh lewat semua gitu. Enggak juga. Kalau kita belajar ilmunya ternyata oh enggak seperti itu. Yang berpandangan seperti itu ada, tapi paling lulusan iqdad. Lulus takmili gitu doang. Kalau masuk syariah pasti tercerahkan. Kenapa? Di syariah itu kita mendapat ilmunya semua, termasuk ilmu usul fikih dan sebagainya. Nah kemarin saya ke Surabaya, ada salah satu jamaah bilang, Ustaz, saya juga mahasiswa Lipia, tapi di Surabaya. Mana ada Lipia di Surabaya? Ada, Ustaz. Masa sih, saya bilang. Nanti fakultas syariah atau apa? Oh enggak, di sini cuma iqdad. Oh iqdad mah enggak masuk hitungan, saya bilang. Ya kan baru belajar bahasa Arab doang gitu loh, gak ngerti apa-apa juga gitu loh. Nah kalau yang idat-idat begini lulus terus dikit-dikit kutip Ibn Baz, dikit-dikit kutip, ya wajar lah ilmunya baru seidat itu doang gitu loh. Yang bisa dia kutip cuma baru Ibn Baz gitu. Dia gak kenal Syafi'i itu siapa, gak kenal, orang gak ada pelajarannya. Gak ada pelajarannya, ya kan. Dia gak kenal siapa itu Ibnu Qudamah, dia gak kenal siapa itu Al-Kasani dan sebagainya, gak tahu. Kenapa? Karena emang gak ada pelajarannya. Wajar kan anak iqdad gitu loh. Tapi begitu udah masuk syariah, nah baru kita kemudian tahu. Ini tadi saya ngejawab panjang banget ya, nanti gak potong-potong. Baru mau saya simpulkan. Oh, iya. Biar antum minum dulu. Ya, pertanyaan Pak cuma bilang urgensi belajar fikih apa gitu. Tapi akhirnya menjadi semacam catatan perjalanan Ustaz Sarwat dari Libya sampai sekarang gitu ya. Tapi ada banyak jawaban yang bisa kita ambil. Bahwa ternyata fikih ini memang perlu, penting dan urgen sekali kita pelajari. Kenapa? Karena ketika beliau lulus, pertanyaan yang muncul di setiap pengajian, padahal tadi temanya bukan fikih, temanya tentang apa? Tentang Zionisme. Zionisme, gitu. Sudah 2 jam bicara Zionisme, ditunggu-tunggu pertanyaan tentang Yahudi, tentang apa misalnya. Ternyata tentang batalnya wudu, tentang macam-macam itu tadi yang semuanya fikih, gitu. Dan beliau pada saat itu sudah lulus Lipia pun dan sudah menjawab pertanyaan fikih, masih juga tidak suka juga menjawab fikih itu. Nah ini mungkin ada Ustadz Ahmad Sarwat lain yang juga memiliki pengalaman yang sama. Bahkan juga di Lipia barangkali ada juga yang memiliki pandangan yang sama. Artinya masyarakat membutuhkan, bukan hanya membutuhkan dari sisi ilmu biar tadi bisa langsung diamalkan setelah ditanya, tapi juga karena ternyata realitanya masyarakat ini berwarna, berbeda-beda. Maka tadi juga pas di pusat konsultasi syariah itu, pas menjawabnya hanya dari satu sisi, ada jamaah, ada penanya yang kemudian bertanya lagi, saya dengarnya begini, bukan begitu, dan seterusnya. Nah, fikih yang bisa menjawab itu, bahwa perbedaan itu ada. Dan itu sudah dipelajari juga sama Ustaz Ahmad Sarwat di Hidayatul Mustahid. Gitu. Akhirnya dengan cara dan metodologi yang dipakai oleh Ibnu Rusy itulah beliau menjawab di pusat konsultasi syariah dengan beragam jawaban yang ternyata memuaskan masyarakat, bahwa jawaban seperti itu yang dibutuhkan, jawaban seperti itu yang berimbang, masing-masing memiliki argumentasinya, masing-masing memiliki dalilnya, masyarakat jadi tenang gitu ya. Tidak kemudian hanya dari satu sisi yang itu disalahkan terus-menerus, kemudian yang lain yang sebenarnya sama-sama memiliki argumentasi bingung, saya katanya batal, saya tidak batal dan seterusnya. Setelah mendapatkan jawaban dari pusat konsultasi syariah tadi dengan metodologi seperti yang disampaikan oleh Ibnu Rusy, masyarakat tercerahkan. Ya. Ini urgensinya berarti di sini, ya. Bahwa kita sangat dibutuhkan di masyarakat. Mudah-mudahan yang belum masuk syariah, ini kebetulan sudah bukan Lipia lagi nih, Ustaz. Jadi IIPIA dan memiliki fakultas bukan hanya syariah, ada lughah juga ya. Ada lughah juga. Jadi setelah kita setelah takmili, mungkin ada yang tidak syariah, ada yang lughah. Nah, ya ini tidak memprovokasi agregat syariah, tapi ya meminta gitu, termasuk syariah saja gitu.
Walaupun jadi gini, Libya itu adalah syariah. Libya adalah syariah. Hmm. Karena itulah yang dikenal sejak awal. Kalaupun sekarang itu buka Libya, beberapa apa namanya, beberapa prodi, itu karena biar nggak dibubarin aja. Karena sudah 40 tahun berdiri dan tidak punya izin dari apa namanya, dari negara kita, ya kan? Mau bubar secara damai atau mau survive? Kalau mau survive berarti diurus izinnya. Nah izinnya ada 3 kemungkinan, mau bikin jadi sekolah tinggi, atau mau jadi institut, atau mau jadi universitas. Kalau sekolah tinggi kayaknya udah ketinggian, kalau mau jadi universitas masih terlalu rendah, maka ketemunya di sebuah level namanya institut. Minimal harus punya 5 prodi. Nah prodinya itu yang udah ada syariah sama idari ya, itu apa namanya, idaroh ya kan. Terus harus tambah lagi 3 lagi, mungkin ulumul Quran sama lughal arabiyah sama tarbiyah gitu kalau gak salah. Tapi itu cuman anu aja, embel-embelnya aja. Tapi yang intinya adalah syariahnya itu sendiri. Kalau seandainya Libya fakultas syariahnya dibubarin, ya bubar juga semuanya. Karena intinya itu, core-nya itu adalah di syariahnya. Mohon maaf bukan merendahkan yang ulumul Quran, karena besok saya juga jadi dosen di ulumul Qurannya Libya juga. Nah, enggak itu. Cuman maksud saya begini, entry point-nya itu justru berangkatnya dari fikihnya itu sendiri. Nanti kalau kita udah ketemu fikih, kan kita butuh dalil. Dalilnya apa? Quran. Ulumul Quran masuk di situ. Dalilnya apa? Hadis. Ulumul hadis masuk di situ. Tapi pada akhirnya muaranya balik lagi kepada fikih lagi pada ujung-ujungnya. Karena tidak ada pertanyaan jamaah yang gini ya. Ustaz mau tanya, jumlah ayat Quran itu berapa sih? Gitu. Enggak akan ada pertanyaan kayak gitu. Akan saya balik, buat apa nanya-nanya jumlah, ya kan? Emang itu mau baca semua? Nah, gitu kan? Enggak akan ada. Pertanyaan itu gini, kalau akhwat ya. Kalau dari pagi itu saya haid, kemudian darah berhenti jam 2:30 sore, waktu zuhur masih ada, itu saya sudah wajib sholat zuhur juga atau enggak? Gitu. Apa saya harus tuntaskan dulu? Apakah mandi dulu? Bagaimana? Ya, pertanyaan selalu seperti itu. Pertanyaan yang sifatnya aplikatif, gitu. Enggak akan bertanya tentang Ustaz asbabun nuzul ayat ini apa? Enggak, gitu. Ya kan? Siapa itu Al-Baihaqi, siapa itu Ibnu Hajar Al-Asqalani, lahir tahun berapa, wafat tahun berapa, enggak ada yang nanya kayak gitu, ya kan? Paling jauh yang dia tanya hadisnya sahih apa enggak, gitu kan? Tapi yang lebih penting lagi, walaupun hadisnya sahih, kadang-kadang kita enggak pakai karena ada beberapa sebabnya gitu kan. Nah itu kajiannya kajian fikih lagi ujung-ujungnya. Pada akhirnya fikih-fikih juga sih sebenarnya. Jadi urgensi kita belajar fikih itu karena disitulah sebenarnya esensi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kan kita mau masuk surga itu kan harus lewat jalur halal haram. Maksudnya tinggalkan yang haram, pakai yang halal. Harus lewat jalur wajib, mubah, sunnah, makruh gitu ya. Jalankan yang wajib, kalau bisa kerjain yang sunnah, tinggalkan yang haram, kalau bisa jauhkan yang makruh, yang mubah santailah begitu. Kan harus dalam kerangka itu, mau masuk surga itu kan. Nah, di akhirat itu tidak ditanya. Innamal a'malu binniyat, itu hadisnya sahih apa enggak? Itu enggak ada pertanyaan kayak gitu. Enggak ada pertanyaan kayak gitu. Ya, hadisnya sahih apa enggak? Itu enggak ada. Berapa ayat makkiyah dan madaniyah? Itu enggak ada. Gitu loh. Al-Fatihah itu madaniyah apa makkiyah? Enggak ada. Nun mati ketemu waw, itu jadinya apa? Enggak ada pertanyaan malaikat kayak gitu. Enggak ada. Gitu loh. Yang ditanya, "Kenapa kamu enggak sholat?" Udah sholat. Enggak, hitungannya belum sholat. Kenapa? Kok saya udah sholat malaikat, kenapa dibilang enggak sholat? Kamu enggak wudu. Udah wudu. Iya, tapi mukanya enggak dibasahin. Enggak semua wajahnya. Karena yang depan doang yang dibasahin. Sini enggak. Kan batasan wajah min manabidu syari ila asfalil zakni wa baina syahmatai al-udhunain. Kan begitu batasan wajah. Ini cuma depannya doang. Karena salah nerjemahin al-wajhu diterjemahkan menjadi muka. Muka kan yang depan, muka. Ini kan bukan muka, ini samping gitu kan. Dia baca terjemahan. Itu kan orang enggak ngerti fikih, enggak ngerti syariah kan kayak gitu. Karena dia taunya cuma hadis gitu loh. Hadisnya sahih, tapi dia enggak tahu detailnya kayak apa. Nah, itu kan dihitung wudunya tidak sah. Kalau wudunya tidak sah, salatnya jadi tidak sah. Dan kalau salatnya tidak sah, berarti dihitung enggak salat. Gitu loh. Kan balik-baliknya kepada fikih-fikih juga pada akhirnya. Nah, makan tuh ilmu Al-Qur'an, makan itu ilmu hadis, tapi kalau nanti enggak ngerti fikih nanti masuk neraka. Kenapa? Karena enggak tahu batasannya. Justru batasannya itu adanya di fikih itu sendiri. Walaupun nanti ada khilafiyahnya, gitu kan.
Maka kalau pertanyaan ini boleh saya jawab secara gamblang, ente anti belajar fikih, siap masuk neraka. Kenapa? Sholat ente bisa enggak sah loh gara-gara enggak ngerti hukumnya. Ya kan? Gara-gara enggak tahu batasannya mana. Ma baina surrah war rukbatain itu apa maksudnya? Pusernya itu aurat juga atau bukan? Nah, gitu kan. Rukbatain ini ya, dengkul ini masuk aurat juga apa bukan? Itu detail-detailnya itu adanya di fikih. Enggak ada di hadis, enggak ada di Quran, enggak ada di tafsir. Tafsir itu masih global banget, tapi begitu mau yang detailnya itu adanya di dalam ilmu fikih. Enggak ngerti ilmu fikih, siap-siap masuk neraka. Itu seperti yang disampaikan oleh Ibnu Rustam dalam salah satu matan subatnya. Oh gitu ya? Nah, beliau mengatakan, dengerin dari saya mungkin gitu. Mungkin gitu. tapi beliau bersyair. Oh, bersyair. Duluan dia hidupnya ya. Beliau mengatakan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Jadi kalau kita beramal seperti tadi gitu ya, tidak menggunakan ilmu. Tapi ya wajah-wajah cuma depan aja gitu, enggak ada ilmunya dia. Maka a'malu amal-amal itu mardudatun tertolak, la tuqbalu, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa kemudian Imam Syafi'i mau beristihad mengerahkan seluruh tenaganya, seluruh pikirannya dan seterusnya untuk ilmu fikih, ya dalam rangka menyelamatkan kita semuanya ini agar ibadah kita sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan syarat diterimanya ibadah ada dua. Kalau enggak ittiba, dan keduanya adalah ikhlas. Nah, ittiba itu ya fikih itu. Kalau enggak sesuai fikih, ya berarti tidak ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana kita mau berittiba kalau enggak mempelajari ilmu fikih? Jadi memang urgen sekali belajar itu. Jadi ahli tafsir, saya ini ceritanya gini, Pak. Saya lulus LIPIA, masuk S2, itu jurusannya ada dua. Maksudnya konsentrasinya Ulumul Quran dan Ulumul Hadis. Jadi S2 saya itu gelarnya pada bukan gelarnya, maksudnya konsentrasinya itu ilmu Al-Quran dan ilmu Hadis. Ketika sekarang saya lagi ngambil S3, maka jurusannya lebih mengerucut lagi, ilmu Al-Qur'an dan tafsir, ulumul Qur'an wa tafsir gitu ya. Nah, dengan membandingkan tiga disiplin ilmu itu ya. Di dalam dunia tafsir dan ulumul Qur'an, ulama paling tingginya itu enggak disebut dengan mujtahid. Dalam ilmu hadis, ulama paling tingginya itu disebut muhaddis gitu doang. Atau istilah kerennya al-hafiz. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Hafiz Al-Baihaqi, Al-Hafiz Al-Hafiz Al-Hafiz, yang merujuk kepada syarat minimal seorang dikatakan ahli hadis harus dia hafiz memang. Apa itu? Hafal ya. Imam Ahmad mengatakan minimal 600 ribu hadis lah. Tapi kalau fikih, hukum, nah paling tingginya itu disebut dengan mujtahid. Dan mujtahid itu berkata ijtihad. Ijtihad itu artinya mengerahkan semua kemampuannya dalam rangka menarik kesimpulan hukum. Sebagaimana takrif dari fikih itu sendiri, al-ilmu bil ahkamin asy-syar'iyyah al-muktasab al-amaliyah al-muktasab min adallatiha at-tafsiliyah gitu ya. Nah, maka itu yang jadi kebutuhan umat, harus ada ahlinya, ahlinya harus sampai level mujtahid. Kalau ente enggak mujtahid, ya minimal ente jadi orang yang mengikuti ittiba kepada para mujtahidnya itu. Nah, artinya di akhirat tidak ada pertanyaan ulumul Quran, tidak ada ulumul hadis, tidak ada pertanyaan berapa juz ente hafal, tidak ada. Ya, jadi yang hafal 30 juz, ya alhamdulillah. Yang tidak hafal 30 juz juga alhamdulillah, aman. Masuk kuburan nanti kita tidak ditanya berapa juz, kam juz an hafizta, itu tidak ada. Tapi kalau sholat, berapa banyak sholat yang ente kerjakan, mana yang ente tidak lakukan dan sebagainya, itu panjang itu cerita. Menarik sekali gitu ya, ternyata fikih begitu penting. Mungkin sih kita sudah sering mendengar istilah fikih, tapi sebenarnya hakikatnya apa itu fikih dan urgensinya apa dan seterusnya, barangkali terus perlu kita baca dan terus perlu kita kaji. Tentunya setelah mengetahui itu semuanya, kita perlu berterima kasih kepada para ustadz kita, pada para ulama kita, karena mereka seperti yang disebutkan oleh Imam Nawawi, itu adalah a'immatuna wa aslafuna kalwalidainilan. Mereka itu dianggap seperti orang tua bagi kita. Para imam-imam kita yang menuliskan kitab-kitab fikih itu seperti orang tua bagi kita. Dan kata Imam Nawawi dalam Muqaddimah Al-Majmu' itu,
kalau sampai ada seorang muslim yang tidak kenal ulamanya, ya seperti orang muslim yang tidak kenal kedua orang tuanya, bahkan kedua orang tua itu mungkin hanya sekedar melahirkan jasad kita, kemudian membesarkan kita, ngasih makan kita, tapi para ulama kita itu membesarkan dan mendidik kita dari sisi agamanya. Makanya wajar sampai-sampai para ulama mendoakan guru-gurunya jauh lebih banyak daripada mendoakan kedua orang tuanya. Imam Syafi'i itu 40 tahun di dalam sholatnya didoakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Itu pentingnya fikih dan pentingnya kita mempelajari ilmu fikih dan para ulama fikih. Nah, sekarang kita menjawab tentang semacam syubhat atau kita sebut apa ya, tuduhan-tuduhan gitu ya terhadap ilmu fikih. Seperti yang pertama tadi, ilmu fikih ini ilmu yang hanya sekedar memecah belah. Karena tadi sudah disebutkan ada banyak madhab dan gara-gara madhab itulah kita sendiri dulu banyak cerita pengalaman gitu ya, gara-gara antara yang kunut dan tidak kunut berantem gitu. Itu fakta realita. Gara-gara fikih itu mereka jadi berantem gitu. Nah, bagaimana ini kira-kira untuk menjawab perpecahan ini? Jadi saya kuliah hadis, saya kuliah tafsir, juga ulumul Quran. Rupa-rupanya yang namanya ikhtilaf itu gak cuma ada di fikih saja, di hadis lebih banyak lagi. Jangan dikira ya, kalau seorang muhaddis itu mengatakan hadis ini sahih, itu automatically semuanya bilang sahih. Enggak juga ya. Dan jangan juga menyangka bahwa kalau ada seorang ahli hadis mengatakan hadis ini dhaif atau palsu gitu, itu otomatis semua ahli hadis itu cuma sepakat gitu, enggak juga. Jadi mensahihkan, mendhaifkan atau memaudhukan suatu hadis pada dasarnya itu bukan wahyu. Ya kan, Bukhari itu Pak, dia nulis kitab kan Sahih Bukhari. Berapa hadis ada yang tahu enggak? Akhwat ada yang tahu enggak? Berapa jumlah hadis yang ada dalam Sahih Bukhari? Hah? Udah pernah ngitung? Katanya sih 7.000 gitu ya. Oke, 7.000. Itu pun dengan cara diulang-ulang. Kalau enggak diulang-ulang mungkin cuma sekitar 2.000-an saja. Nah, ketika Bukhari menyusun Al-Jami' As-Sahihnya itu, beliau itu kan ijtihad ya, istikharah dan melakukan ya penelitian panjang keliling dunia, mengejar narasumbernya itu kemana-mana sampai bertahun-tahun. Karena ketika saya tanya kepada guru saya Profesor Ali Mustafa Yaakob, itu Bukhari keliling-keliling mana itu yang ngasih duit siapa, itu duitnya siapa, rupanya emaknya orang kaya, dia dikasih emas yang banyak buat muter-muter ke seluruh dunia. Nah, ketika beliau sudah yakin sekali, oh ini berarti hadisnya sahih, beliau istikharah lalu beliau tuliskan dalam Al-Jami' As-Sahih atau Sahih Bukhari. Nah itu kan ijtihad beliau, ya kan? Yang belum tentu hadis yang beliau bilang sahih itu ada juga di Sahih Muslim. Enggak juga. Bisa jadi ada di Sahih Bukhari tapi tidak terdapat di Sahih Muslim, atau sebaliknya. Di dalam Sahih Muslim ada tapi di Sahih Bukhari enggak. Kecuali kalau ada di Sahih Bukhari, ada di Sahih Muslim, berarti itu namanya apa? Muttafaqun alaih, gitu kan? Nah, jamaah yang dirahmati Allah, ahli hadis ternyata bukan cuma Bukhari, ternyata bukan cuma Muslim, ada banyak yang lain yang kita nggak kenal. Ya mungkin kadang-kadang saya juga dulu awal-awal bingung, kenapa kok ada hadis HR, bukan Nasa'i, bukan Ibnu Majah, bukan Abu Daud, tapi HR Abdul Razak. Ini Abdul Razak nih camat daerah mana gitu kan? Abdul Razak namanya gitu kan? Saya nggak tahu kecuali ya setelah saya kuliah nih, wah ada ya kitab hadis Musannaf Abdul Razak kayak gitu ya. Ada ternyata ya. Saya bingung gitu. Ternyata kitab hadis itu bukan cuma Kutubus Sittah, Kutubus Tis'ah, tapi ada ratusan bahkan ada ribuan. Kalau nggak percaya coba aja lihat Maktabah Syamilah, banyak banget kan tuh. Nah itu kitab hadis semua, sepanjang sejarah gitu. Itu luar biasa. Jadi begitu kita baca nanti, yang mensohikan itu sekian orang lagi mengatakan tidak sohih dan sebagainya. Itu ikhtilafnya juga ada. Cuma kenapa kita kok tahunya ikhtilaf adanya di fikih? Karena yang tiap hari kita hadapin fikih melulu, hadis enggak. Nah, saya kuliah S2 dengan almarhum Profesor Ali Mustafa Yaakob, mata kuliah saya itu judulnya Ikhtilaful Hadis. Itu nama mata kuliah. Nama mata kuliah ini sudah ikhtilaf. Emang hadis ada yang khilaf? Banyak.
ya kan? Dan itu malah menjadi judul kitab yang ditulis oleh Al-Imam Syafi'i, Ikhtilaful Hadis gitu. Jadi rupanya Imam Syafi'i itu, beliau kan peletak dasar ilmu usul fikih sekaligus juga Nasirus Sunnah. Beliau yang meletakkan dasar juga ilmu hadis gitu ya. Awal-awal jauh sebelum Bukhari, jauh sebelum Ibnu Shalah, jauh sebelum yang lain-lain, Syafi'i duluan. Nah, beliau sudah menemukan banyak hadis yang sahih tapi ta'arud. Satu dengan yang lain ta'arud. Di satu sisi bilang A, satu sisi bilang B, sama-sama sahihnya. Nah, itu bagaimana caranya kita kemudian menarik kesimpulan dari dua hadis yang ta'arud itu? Nah, itu ada ilmu dan triknya tersendiri. Cuma kita jarang mengetahuinya. Kenapa? Karena emang tema-tema kayak gitu enggak terlalu banyak. Yang paling banyak tema itu fikih. Maka kalau ada ikhtilaf yang kita tahu adanya di fikih doang, padahal di situ juga ada ikhtilaf. Al-Qur'an sama juga. Lebih parah lagi malah Qur'an itu. Ya, ikhtilafnya Al-Qur'an itu banyak sekali. Saya tanya. Suratul Fatihah itu berapa ayat? Berapa ayat? Suratul Fatihah 7. Bismillah itu ayat pertama. Apa alhamdulillah ayat pertama? Hah? Ini yang paling dasar loh. Kan enggak sah loh kalau sholat enggak baca Fatihah kan? Nah, ayat pertamanya itu bismillahirrahmanirrahim atau alhamdulillahirabbil alamin. Itu udah pecah para ulama. Pecah dua. Ya. Kalau kata Syafi'i dan Hambali, bismillah itu ayat pertama. Tapi kalau kata Hanafi dan Maliki, bismillah itu bukan ayat dari surat Al-Fatihah. Dia sama kedudukannya dengan bismillah-bismillah yang lain yang ada di setiap awal surat. Jadi dia bukan dari Al-Fatihah. Dan dua kan, yang satu bilang bagian dari Fatihah, yang satu bilang bukan bagian dari Fatihah. Nah, yang mengatakan bukan bagian dari Fatihah itu kan Hanafi dan Maliki. Ya, Hanafi bilang begini. Walaupun bismillah bukan bagian dari ayat Al-Fatihah gitu ya, tapi dalam sholat sebaiknya dibaca, tapi sir. Sementara yang satunya Maliki mengatakan begini, kalau di dalam sholat Anda baca bismillah, sholat Anda batal, karena itu bukan Fatihah. Ngapain dibaca-baca segala gitu. Syafi'i dan Hambali mengatakan bismillah itu bagian dari Al-Fatihah. Cuman kalau Syafi'i bilang dibaca wajib dan dijaharkan sebagaimana ayat kedua dan ayat seterusnya. Kalau ayat keduanya alhamdulillah itu jahar, kenapa bismillahnya harus sir? Ya jahar-jahar juga, gitu kan? Sementara yang terakhir Hambali mengatakan bahwa bismillah itu bagian dari Fatihah tapi bacaan sir. Jaharnya pas alhamdulillahnya saja. Sebagaimana yang sering kita dengar dari imam-imam masjid dekat-dekat Libya. Itu rata-rata enggak ada yang menjaharkan bismillahnya. Bukan Syafi'i mereka. Hambali, ya kan? Kenapa? Karena dengerin kasetnya dari Sulais. Nah, dari Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu kan. Dia enggak tahu ilmunya. Ditanya, "Kenapa sir?" Ya habis rekamannya begitu. Ngopi paste aja dari rekaman, gitu kan? Kayak zaman dulu, Pak, ya. Zaman dulu tuh belum ada mesin cetak. Kitab itu ditulis tangan oleh warraq, ya, ditulis tangan gitu. Warraq ini enggak tahu apa itu maksudnya tulisan itu. Pokoknya dia copy aja gitu. Pernah ada nyamuk kegencet di situ. Mejret. Itu kopiannya juga ada gambar nyamuknya juga. Imam masjid anak Libya biasanya itu enggak keras bacaan Fatihah, bacaan bismillah. Kalau ditanya kenapa? Enggak tahu dalilnya gitu loh. Nah, padahal dalilnya itu adalah tergantung mazhabnya ya. Nah, kalau dia bermazhab Syafi'i pasti keras. Allahu Akbar mulainya dengan bismillahirrahmanirrahim gitu. Tapi kalau kebanyakan anak Libya, enggak, bismillahnya enggak keras. Kenapa? Karena dosen-dosennya atau Saudinya rata-rata emang langsung alhamdulillahirrahmanirrahim, gitu aja langsung. Itu aja tuh, udah khilafiyah. Ya kan? Nah, sekarang saya tanya, yang benar yang mana? Yang bismillah itu bagian dari Fatihah atau bukan? Nah, uyang kan? Quran loh itu, Quran itu. Ya, Quran aja udah ikhtilaf. Gitu. Ya kan? Belum lagi nanti ada hadis bunyinya begini. Innallaha anzal Qur'ana 'ala sab'ati ahrufi. Allah menurunkan Al-Qur'an itu sampai 7 wajah, 7 haraf. Yang mana bacaannya bisa beda-beda satu dengan yang lain. Ya, ada yang membaca apa namanya? Dengan bacaan yang kita sering baca, hafaz gitu ya. Ada yang baca dengan qalu, ada yang baca dengan apa dan sebagainya yang
artinya ikut berubah. Gitu. Quran juga ada ikhtilafnya juga, makanya kita kenal ada qira'ah sab'ah, qira'ah asyrah dan sebagainya. Cuma, nah, kok kelihatannya fikih melulu yang berantem-berantem ya, karena fikih yang aplikatif, yang dihadapi oleh kita semua. Sedangkan ulumul Quran, ilmu tafsir dan sebagainya itu kan jarang-jarang orang tuh mengkajinya. Lagian enggak penting-penting amat, dalam arti enggak urgen untuk dipakai gitu kan. Itu sekedar ya wawasan-wawasan aja, nambah-nambah ilmu lah. Gitu, nambah-nambah SKS gitu, kira-kira. Jadi kalau dibilang kenapa fikih itu banyak ikhtilafnya? Semua banyak ikhtilafnya. Gitu. Justru sekarang yang paling penting adalah kita pelajari semua, bukan untuk berantem, bukan untuk berpecah belah, tapi untuk mengetahui betapa luasnya khazanah dunia ilmu keislaman. Berarti intinya bukan pada ikhtilafnya, tetapi menyikapi ikhtilaf itu. Bagaimana menyikapi perbedaannya itu. Tafsir pun juga beda-beda. Nanti Ibnu Katsir bilang begini, si Anu bilang begini, sebagainya. Kalau antum kuliah nanti di Libya, biasanya kita pakai Fathul Qadir ya. Nah, itu nanti tafsir bil ra'yi dengan tafsir bil apa namanya? Bil maksur gitu ya. Itu aja udah beda. Nanti di dalamnya juga masing-masing ulama beda-beda untuk menerjemahkan maksudnya wali itu apakah wali murid, apakah waliul amr, apakah wali itu teman, orang dekat dan sebagainya, khilafiyahnya panjang gitu. Nah, kuliah di Libya kita akan tahu sekian banyak khilafiyah, bukan hanya di fikih tapi di semua cabang ilmu itu ada khilafiyah. Ya, buktinya dulu para ulama seperti Imam Syafi'i dan juga gurunya Imam Malik juga berbeda ikhtilaf, tapi juga tidak pecah gitu ya. Ya masih saling mendoakan, saling memuja, saling memuji. Oke. Itu satu ya, tentang perpecahan. Kemudian yang kedua tentang ini ya, fikih itu dari banyak perdebatan-perdebatan ini akhirnya itu hanya ilmu yang kering gitu, tidak menghidupkan hati, tidak membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah sebaliknya, kadang-kadang malah mengeraskan hati. Perdebatan-perdebatan yang ada di media sosial itu malah seringnya mengeraskan hati, jadi saling bermusuhan, keras hatinya, malah nggak mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak perlu lah fikih gitu, mending belajar tazkiyatun nufus, takut kepada Allah, khasyah dan seterusnya. Begini, sebenarnya kalau di masa Rasulullah, para sahabat, tabiin, atba'ut tabiin, bahkan di masa Imam Mazhab yang 4, ilmu fikih itu tidak berdiri sendiri. Dia tidak pernah berdiri sendiri. Semua ilmu itu diajarkan secara bersama-sama. Al-Imam Syafi'i contohnya, beliau kalau bicara Quran, ya karena beliau orang Quraisy ya, bahasanya sudah bagus dan sudah hafal Quran di usia 5 tahun gitu, udah gak usah ditanya lah tentang bagusnya bacaannya atau bacaannya tuh qira'ah sab'ah ya. Ditambah dengan apa tafsirnya udah pasti tahu, asbabun nuzul semua udah tahu, hafal juga. Nah kalau hadis beliau sudah hafal Al-Muwatta sejak usia 12 tahun. Nah setelah itu dia belajar fikih, karena emang itulah nanti yang lebih implementatifnya itu. Jadi sosok para ulama kita di masa lalu itu gak pernah ada orang yang ahli fikih doang, itu enggak ada. Ahli tafsir aja, itu enggak. Ahli hadis aja, itu enggak. Enggak kayak kita zaman sekarang. Fakultasnya dibagi, ada usuluddin, ada syariah. Ya kan, usuluddin nanti ada hadis, ada Quran, ada akidah dan sebagainya. Syariah nanti ada ahwal saksiyah, ada jinayah, ada apa namanya kita ini, perbandingan mazhab dan sebagainya. Disiplin ilmu mulai di-split di zaman kita sekarang. Nah, kalau di zaman masa lalu, kalau ditanya, kan saya belajar saya kuliah saya enggak linear. S1, S2, S3 itu enggak linear. Nah, tapi kalau kita belajar sejarahnya masing-masing, sejarah ilmu fikih, ketemu tokohnya itu lagi. Ya, ketemu tokohnya Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah. Tokoh awal pendiri fikih itu. Begitu belajar hadis, kok ketemunya orangnya itu lagi. Belajar tafsir begitu juga, belajar yang lain-lain, usul fikih dan sebagainya, ketemunya orangnya dia juga. Jadi saya bertanya, Syafi'i itu tokoh fikih, apa tokoh hadis, apa tokoh tafsir, apa tokoh apa sih? Ternyata dia tokoh serba ada. Ya. Serba. Tokoh serba ada, bukan toko, tokoh serba ada. Artinya multi talenta, multidisiplin ilmu, begitu kan? Maka kalau tadi ada keluhan, orang yang belajar fikih itu kok orangnya nggak dekat sama Allah, nggak zuhud dan sebagainya, mungkin iya untuk orang zaman sekarang. Tapi kalau aslinya para ulama, para fuqaha kita dulu, ya Asy-Syafi'i ini saya kasih contoh. Beliau kalau hari-hari biasa menghatamkan Quran itu sehari satu kali.
Kalau di Ramadan menghatamkan Quran sehari dua kali. Gitu. Nah, anak Lipia Fakultas Syariah menghatamkan Quran setahun satu juz. Ya, satu semester satu juz hafalannya kan gitu kan. Itu yang dia putar-putar terus itu karena besok harus nyetor gitu. Bayangin seorang Syafi'i gitu ya. Dia kan ahli usul, ahli fikih dan sebagainya. Tapi baca Qurannya sehari satu kali khatam. Enggak terbayang gitu. Saya kemarin bikin sedikit iseng-iseng penelitian. Ya, tapi terbukti juga sih memang bisa sih sebenarnya. Cuman kita aja enggak tahu teknik dan ilmunya. Nah, artinya mereka ini bukan orang yang kalau udah ahli fikih-fikih saja gitu enggak, tapi juga menguasai yang lain. Nah, kalau dibilang fikih saja tapi dia menguasai yang lain, ya memang hasilnya jadi timplang tadi itu. Malah bukan hanya timpang, malah bermusuhan antara sesama talabul ilmi gitu. Orang hadis yang belajarnya hadis itu ngece kepada yang belajarnya fikih gitu. Ngecenya begini, tau ngece enggak sih? Ngejek gitu ya. Wah, fikih ijtihad lagi. Ini dong sunnah, gitu kan? Nah, nanti yang fikih bilang, sunnah nggak tahu maksud hukumnya kayak gimana, nggak tahu maqasid syariahnya, nggak tahu detailnya. Ini dong fikih, gitu kan? Nah, kita sering terjebak tuh pada dikotomi, apa sih bahasa keren itu dikotomi itu, jarak gitu antara dua disiplin ini. Nah, baru nanti akan kita merasakan bagus tuh kalau kita belajar semuanya. Oh, ternyata tuh semua satu keluarga juga, satu itu juga. Maka ya belajar fikih boleh, tapi belajar yang lain juga sih, jangan cuma fikih aja gitu ya. Kita sampai jam berapa? Kita buka tanya jawab aja. Tanggal 10. Ya udah. Saya sebenarnya masih banyak pertanyaan nih, tapi karena kita juga perlu membuka pertanyaan untuk teman-teman. Berapa pertanyaan, panitia? Ya? Tiga. Tiga, ya. Tiga. Saya buka dulu untuk Ikhwan. Silakan kalau ada yang bertanya. Ya, yang paling belakang. Saya jawab aja. Begini. Saya nggak mau menjawab langsung. Saya agak sedikit berputar gitu ya untuk mengambil ancang-ancang biar golnya indah gitu. Bola sih udah di depan gawang, kalau saya tendang gitu bisa, tapi maksud saya mau bikin gol yang indah. Gini, mengambil pendapat satu ulama, lalu ngambil lagi pendapat ulama yang lain. Ini sebenarnya mustahil untuk dilakukan. Kenapa saya bilang mustahil? Karena ulama yang mau diambil pendapatnya gak ada. Not available kalau ukurannya Indonesia. Kalau antum tinggal di Mesir, antum boleh tanya kayak gitu. Karena empat mazhab diajarkan semua di Al-Azhar. Tapi kalau di Indonesia, pernah enggak hadir dalam satu majelis gitu ya, ngajinya fikihnya mazhab Hanafi. Mustahil. Tidak ada orang di Indonesia yang pernah belajar mazhab Hanafi. Kitabnya juga enggak ada, majelisnya enggak ada. Terus ente tahu bahwa itu adalah pendapat Hanafi dari mana? Ketemu di mana? Siapa yang bilang? Jangan-jangan hoak. Di Indonesia yang available itu cuma satu mazhab saja, yaitu Syafi'i. Sebagaimana di Pakistan yang tersedia cuma satu mazhab saja, yaitu Hanafi. Nah, kalau di Afrika Utara, di Libya, di Tunis, Aljazair, Maroko, yang tersedia hanya Maliki. Dan di Saudi Arabia yang tersedia hanya Hambali. Nah, jadi kalau pertanyaannya, boleh enggak kita comot pendapat mazhab A, comot pendapat mazhab B, C, D? Pertanyaannya malah saya tanya balik. Memangnya bisa nyomot? Nyomotnya dari mana? Tahu dari mana bahwa itu pendapat mazhab Hambali? Siapa yang ngajarin? Tahu rujukannya dari mana? Memang antum ngambilnya dari kitabnya mazhab Hambali beneran? Jangan-jangan cuma ngambil dari fikih sunnah. Yang mana fikih sunnah tidak punya identitas kemazhaban. As-Sayyid Sabiq itu kadang-kadang dia bilang ini Syafi'i, ini Hanafi, ini Maliki. Tapi kadang-kadang dia diam saja, enggak bilang.
Saya enggak katakan dia enggak jujur, tapi enggak lengkap gitu loh. Maksud saya, kalau Anda mau bilang saya nyomot mazhab Hambali, pertanyaannya, footnote-nya tulis dong. Kitab apa? Apakah kitab Al-Mughni misalnya, atau kitab Hanafi apa mazhab Hambali yang lain? Nah, itu baru bisa. Pertanyaan saya gini, di mana orang Indonesia bisa menemukan kitab mazhab Hambali Al-Mughni? Di mana beli ini coba? Ada enggak yang jual di Indonesia kitab Al-Mughni? Jarang-jarang. Ada satu dua. Saya nih, kita nih di rumah fikih ini kita punya perpustakaan. Perpustakaan fikih 4 mazhab. Kalau untuk memenuhi lemari yang Syafi'i gampang, di Indonesia banyak beredar. Tapi kalau udah ngisi yang buat raknya Hanafi, raknya Maliki dan rak Hambali, enggak ada. Saya ubek-ubek seluruh toko buku, toko kitab di Jakarta, di Surabaya, di Ampel itu. Enggak ada. Saya protes juga sih sama yang punya toko buku itu, toko kitab itu. Kenapa enggak dijual? Enggak ada yang beli. Kenapa enggak ada yang beli? Ya enggak ada yang tahu misalnya. Ya buat apa jualan kitab enggak ada yang bermazhab itu kan susah. Nah, maka saya harus belinya di Mesir, di Ma'rad. Ma'radul Kutub itu biasanya di bulan Februari itu ada. Titip di sana, beli ini semua. Di Indonesia enggak ada yang jual. Jadi kalau kita bilang bahwa bisakah kita comot-comot pendapat dari sekian banyak mazhab, pertanyaannya malah saya balik, ente nyomotnya dari mana? Bener gak? Jangan-jangan gak nyomot beneran. Jangan-jangan itu cuma hoak. Jangan-jangan itu cuma sekedar ngarang-ngarang sendiri aja lo dibilang itu Hanafi, itu Maliki, dan sebagainya kayak gitu. Kayak gini, kan banyak nih para ustadz, kiai dan sebagainya yang suka kawin gak pakai wali. Katanya hamba, katanya Hanafi. Saya tanya, di dalam kitab apa Hanafi pernah bilang begitu? Di mana coba sebutin. Tahu dari mana bahwa Hanafi mengatakan seperti itu? Emang ente pernah ke Pakistan? Emang ente pernah baca kitabnya? Ya kan? Enggak tahu juga. Ya. Saya tanya ente. Kalau ente mau mengutip pendapat Hanafi, sebutin satu aja kitabnya mazhab Hanafi yang ente tahu. Jangan bilang fikih sunnah. Jangan bilang al-fiqhul islami wa adilatuhu. Itu bukan kitab Hanafi. Kitab Hanafi yang ori. Kalau ini kan baru katanya, bisa jadi salah kutip, bisa jadi enggak sesuai, kan gitu ya. Nah, di Indonesia kalau dibilang campur mazhab itu, saya bilang mustahil. Karena yang tersedia mazhab cuma satu. Itu kayak saya datang ke rumah Ustaz Sutomo dan beliau nawarkan saya, Ustaz mau minum kopi, teh, susu, atau air putih. Saya bilang kopi, maaf Ustaz kopinya gak ada. Teh deh, maaf tehnya gak ada. Susu deh, gak ada. Adanya apa air putih? Ya gak usah nawarin lah, emang adanya air putih gitu loh. Di Indonesia itu adanya cuma satu itu aja. Sebagaimana di negara lain, adanya mazhab cuma dia itu saja. Kecuali mungkin kayak di Mesir, di Syria dan sebagainya, di fakultas syariahnya itu diajarkan beberapa mazhab. Nah, kecuali juga mungkin di Libya. Nah, itu diajarkan 4 mazhab. Gitu. Tapi kalau enggak pernah kuliah di fakultas syariah di Libya, antum enggak tahu mazhab-mazhab itu dari mana. Tahunya dari mana, dalam kitabnya siapa. Itu kan enggak ada rujukannya. Nah, tapi kalau yang tidak bermazhab, banyak. Gitu loh. Jadi comot sana, comot sini, lalu diundek-undek sendiri, lalu dikatakan, oh ini nyomot sana sini. Padahal gak nyomot, ngarang. Gitu loh. Ngarang sendiri. Nah yang ngarang sendiri banyak. Ya, kitab itu fikih, ngarang sendiri. Dia gak pernah merujuk kepada satupun mazhab, itu banyak kalau di Indonesia. Yang tidak bermazhab malah lebih banyak daripada yang bermazhab. Tapi kalau yang talfik antar mazhab, malah gak ada sebenarnya. Kalau di Indonesia. Nah, kalau antum tanya, jadi gimana Ustaz? Kita boleh enggak campur-campur? Ya kalau antum pernah belajar 4 mazhab, silakan aja campur-campur. Tapi kalau enggak pernah belajar satu pun yang mana, yang dicampur apaan? Yang mau dicampur apanya? Gitu loh. Bukan nyampur, ngarang gitu loh. Nah, yang namanya ngarang, ya ngarang udah gitu loh. Jadi mustahilnya antum sendiri langsung Quran Sunnah lalu nafsirkan sendiri, langsung bikin hukum sendiri. Sah apa enggak? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas kalau fatwa itu keluar dari seorang mujtahid, yang benar itu dapat 2, yang salah dapat 1. Tapi kalau fatwa itu keluar dari seorang yang bukan mujtahid, benar aja dosa, apalagi salah. Kan gitu kan? Sebenarnya kan begitu harusnya. Tapi apa boleh buat? Orang Indonesia itu jarang yang belajar ilmu fikih. Kalaupun dia belajar, itu kitabnya cuma yang matan buaya wa takrib doang sampai di situ. Itu pun enggak selesai-selesai. Gitu. Paling banter Safinatun Najah. Yang cuma sholat, puasa, zakat, dan gitu doang. Kalau bicara tentang jinayat apa segala, enggak sampai.
jarang orang Islam yang kayak gitu, yang santri itu pun jarang yang sampai bab jinayat. Kalau nggak percaya coba deh kumpulin pesantren se-Indonesia tanyain bab jinayat, puyeng-puyeng. Ya waliul ahdi itu apa? Waliul amri itu apa? Bingung. Orang kemarin aja kita bikin kajian judulnya tentang khilafah, saya tawarin semua pada bingung. Wah berat, bukan berat, lu nggak pernah belajar kayak gitu kan? Nggak pernah khatam baca fikihnya itu, ngaji fikihnya nggak pernah khatam. Nah, jadi di Indonesia ini sebenarnya saya mengatakan kebanyakan orang pun tidak pernah belajar ilmu fikih. Padahal dia wajib beribadah sesuai dengan ketentuannya. Nah, jadi akhirnya ini kualitasnya bukan kualitas mazhab, bukan kualitas fuqaha, tapi kualitasnya ya 11-12 dengan kualitas mu'allaf lah gitu kira-kira. Mu'allaf. Ya. Kalau orang baru masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu, terus dia wajib sholat, kira-kira pakai mazhab apa? Gak usah nanya mazhab, yang penting sholat aja lah udah gitu kan. Asal ikut aja, orang nungging, nungging, orang sujud-sujud gitu kan. Gak usah tanya ini mazhabnya apa, udah begitu kan. Yang penting sholat. Rata-rata orang Indonesia itu ya level mazhabnya lah mazhab mu'allaf. Orang yang baru masuk Islam, dia nggak tahu kenapa harus sujud, ya mana tangan duluan, apa lutut duluan, dia nggak tahu dalilnya. Pokoknya yang mazhabnya mazhab gurunya yang ngajarin aja, udah begitu, ya kan? Dan lucunya kadang-kadang cuman begitu aja fanatisme luar biasa. Dia merasa dirinya yang paling tahu, orang lain salah semua. Dan kalau kita tanya dari mana yang dia tahu, dari guru saya. Dalilnya apa? Enggak tahu, tadi aja sama guru saya langsung. Nah gitu. Enggak belajar fikih kan sebenarnya. Enggak bisa menyebutkan kitab rujukan mazhab yang mana. Tapi kata gurunya begini, ya udah begitu. Dari kopi-paste kadang-kadang cuma browsing, kadang-kadang cuma dari grup sebelah. Grupnya cuma sebelah, nah itu dipakai sebagai rujukan. Gitu. Khas orang Indonesia, ustadznya ustadz Google LCMA. Gitu ya. Ustadznya orang-orang Indonesia. Tadi di belakang ada. Ini sudah lebih dari tengah 10. Gak apa-apa. Oke. Yang ikut aja kepada panitia. Yang di belakang dulu. Di antum yang ketiga. Belakang. Ya, itu. Oh, maksud antum kitab yang singkat atau yang lengkap? Ya lengkap, langsung ke Nawawinya langsung Al-Majmu' gitu, Raudhah gitu, atau kan masing-masing tuh ada anunya, ada kitabnya dan sekarang udah dicetak banyak, ada di Maktabah Syamil dan sebagainya. Ya kitabnya mereka yang ori yang kita rujuk. Nah, tapi kalau di pesantren karena kan masih baru-baru ya, mungkin enggak langsung kepada kitab yang 30 jilid gitu ya. Masih yang ya disesuaikan. Safinah dulu misalnya. Terus masang Ghaya wa Taqrib misalnya, naik-naik dikit Fathul Mu'in atau Kifayatul Akhyar atau apa gitu, terus gitu kan. Itu kan memang disesuaikan dengan jenjangnya. Nah, yang lebih penting lagi bukan cuma sekedar kitabnya, gurunya. Antum baca Al-Majmu' sendirian, gak paham-paham. Uyang, kenapa? Karena gak ada gurunya, yang penting kan ada gurunya dulu. Nah, kalau guru ngajar sekedar ngajar, bisa bahasa Arab, banyak. Tapi yang udah khatam Al-Majmu' dari gurunya, dan dia punya ijazah, dan ngajarin ke kita, nah itu yang susah. Gitu maksud saya, itu yang maksud dengan guru tuh yang begitu itu kan. Nah, di Indonesia kan gak ada yang mazhab Maliki siapa, ulama di Indonesia yang mazhab Maliki, dia dapat sanad dari gurunya, ngajar di Indonesia, orang Indonesia, gak ada. Kecuali kalau dia kuliahnya di Maroko misalnya, nah, pulang mungkin ada 1-2. Tapi itu pun biasanya enggak. Abu Somad itu kuliah di Marokonya berapa tahun? Lama lah gitu ya. Pulang apa dia berubah jadi mazhab Maliki? Ya enggak, tetap aja Syafi'i. Gitu. Kalau kecampur-campur wajar. Gitu. Tapi basically DNA-nya tetap Syafi'i. Enggak akan berubah. Gitu. Kenapa? Karena dari kecil yang dia pelajari itu. Gitu kan? Nah kalau kita perujukannya nanti setiap jenjang itu nanti ada. Makin ke atas, makin ke atas. Kalau antum mau datang aja ke rumah fikih, kita punya banyak itu. Nah, dari pagi sampai sore baca aja terus gitu. Atau kalau enggak download aja gampang. Oke, akhwat mungkin ada yang mau nanya? Iwan satu lagi. Oh iya. 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 Betul. Betul. Iya. Jadi contoh yang paling dekatnya adalah antara fikih dengan usul fikih. Syafi'i
semua pendapatnya itu tidak asal ngomong, tapi berdasarkan usul fikih yang dia kembangkan. Sama-sama namanya ilmu usul fikih, tapi di dalamnya ada mazhabnya lagi, gitu loh. Usul fikih mazhab Syafi'i. Mungkin kalau kita belajar sekilas, semuanya sepakat dengan Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, gitu kan ya. Tapi begitu kita masuk lagi zoom in ke dalamnya, nah justru nanti ketemunya di situ ada khilafnya. Misalnya Qiyas, gitu kan. Semua mazhab pakai Qiyas, tapi bagaimana Qiyas dalam Syafi'i, dalam kasus-kasusnya, dibandingkan dengan Qiyas dalam Hambali, dengan kasus-kasusnya, nah itu nanti ada perbedaan di situ. Ya. Betul. Ambil beda. Jadi gini. Sekarang saya kasih contoh yang sederhana. Bukhari ketika menyebutkan suatu hadis sahih, dia punya syurut, ya kan? Nah, syurutnya Bukhari itu dari awal udah enggak sama. Bahkan dengan syurut yang itu-itu juga, Al-Hakim menjalankan syurut itu, hasilnya beda. Ya kan? Mustadraknya Al-Hakim itu sahih disebut, tapi wasahahu Al-Hakim itu enggak sama kelasnya dengan wasahahu Al-Bukhari, walaupun dengan syurut atau ketentuan kriteria yang sama itu juga. Pelakunya beda, hasilnya juga beda juga. Dan rata-rata perbedaan pendapat di antara empat mazhab itu memang didasari dari perbedaan usul fikihnya, dari perbedaan usul hadisnya, dari perbedaan usul tafsirnya. Nah, gitu. Bagaimana cara dia menafsirkannya itu nanti hulunya kan. Terus hasil akhirnya itu jadi beda ya, gara-gara cara menafsirkannya dari awal sudah berbeda. Aula mastumun nisa itu kan kalau dalam mazhab Syafi'i, la mastum itu makna hakiki, sentuhan kulit. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi, la mastum itu majazi, al-wata atau al-jima. Dari Qur'annya saja, dari tafsirnya itu dari awal sudah beda. Nah, ketika dia tarik menjadi detail hukum-hukum syariah, pastinya beda. Nah, cuman lucunya begini. Kita yang belajar fikih kebanyakan enggak tahu usul hadisnya, enggak tahu usul tafsirnya, ya kan, enggak tahu usul fikihnya kayak gimana. Kita taunya udah hasil akhirnya saja. Maka kita di Libya itu yang menarik adalah ketika disuruh kita menyebutkan perbedaan pendapat, itu ada soalnya biasanya ma'adzikril adillah. Ya kan? Dr. Wahbah Zuhaili ketika nulis Al-Fiqhul Islami, dia tambahin dengan wa adillatuh. Yang lemah itu rata-rata dalam belajar fikih itu wa adillatuhnya itu. Ya kan? Taunya pokoknya haram, pokoknya batal, pokoknya gini. Dalilnya enggak tahu, pokoknya begitulah bunyinya. Nah, itu. Itu kelemahan para pembelajar fikih yang pemula. Tapi ini kelemahan yang sebenarnya itu adalah kelebihan juga. Sebab anak-anak kecil kalau disuruh ngapalin dalilnya semua enggak hafal-hafal itu. Ya kan? Sekarang saya tanya, ada enggak yang hafal di antara kita ini semua? Dalil tangan goyang-goyang itu ada hafal enggak? Kalau lagi Atahiyatul Mubarakatuh Salawatul Thayyibatulillah itu goyang-goyang itu dalilnya apa? Hafal gak? Enggak. Kita rata-rata gak hafal. Tapi kenapa goyang? Ya karena begitulah diajarinnya. Gitu. Kenapa yang satu asyhadu an la ilaha illallah, gitu kan? Itu kan ada dalilnya sebenarnya. Hafal gak? Enggak hafal. Bahkan yang pada kunut subuh, kalau saya tanya, sebutkan hadis tentang kunut subuh, itu gak ada yang bisa jawab. Walaupun semasa itu NU semua, kunut semua, satu pun gak ada yang bisa jawab. Karena enggak hafal hadisnya, atau boleh jadi enggak pernah ketemu. Karena yang diajarin pokoknya nek subuh ki kunut menuai wes lah, gitu. Pokoknya gitu aja kan. Nah, gitu. Yang satu lagi bilang, pokoknya kalau subuh enggak usah kunut, kunut itu bid'ah. Gitu. Nah, ketika mengatakan kunut itu bid'ah, saya tanya, hadisnya mana? Itu juga enggak hafal juga, enggak ketemu juga, karena emang enggak pernah diajarin juga. Pokoknya kita udah rapi jali, mateng, udah selesai, nah enggak pernah diajarin istidlalnya, kan gitu ya. Nah, kuliah di Libya, wah ini jadi promosi ya. Kita belajar istidlalnya. Khilafnya kita pelajari, lalu kenapa mereka berbeda pendapat dan apa dalil mereka masing-masing, itu kita belajar. Biar tahu bahwa ternyata masing-masing beristihad itu enggak ngasal, ada dasarnya. Gitu kan? Biar kita paham juga dan bisa menghormati juga mereka. Oke, Akhwat ada yang mau nanya? Ya, silakan. Langsung aja. Apakah kita harus bermazhab satu saja atau harus ngambil semuanya dan ngambil yang rajihnya gitu ya kira-kira? Atau
apakah kita harus mengamalkan yang rojih saja? Bagus pertanyaan. Tadi saya balikin lagi. Rojih menurut siapa? Rojih menurut siapa? Jadi gini, kenapa ada mazhab Hanafi? Karena menurut mereka yang rojih itu, gitu loh. Kenapa ada mazhab Syafi'i? Karena menurut mereka, mereka tuh jangan dibilang Syafi'i sendirian atau berdua doang, enggak. Beribu-ribu orang dari zamannya Syafi'i awal sampai abad ke-14 Hijriah, semuanya itu rombongan ulama semua. Nah, itu yang saya sebut dengan mereka. Menurut mereka serombongan 14 abad itu, yang rojih itu. Gitu loh. Jadi ada 4 mazhab itu ada 4 sistem kerojihan. Gitu kan? Yang diwakili oleh beribu-ribu bahkan beratus-ratus ribu ulama sepanjang zaman, minimal sepanjang 14 abad ini. Kita bahasa Arab baru belajar kemarin sore bilang yang rojih yang ini tidak rojih, gitu loh. Rojih palak lo peyang, agak ngerti apa-apa, rojah-rojih, ngerajah kali gitu ya. Itu dia. Jadi orang kalau enggak tahu ilmunya, dia menganggap orang lain itu enteng-enteng gitu aja. Padahal yang saya sebut mereka atau ulama yang 14 abad itu semua enggak ada satupun yang enggak hafal Quran, enggak hafal hadis, enggak ada. Semuanya hafal hadis. Dan jumlahnya enggak tanggung-tanggung. Sampai 500 ribu hadis, sanad dan matan. Karena tidak boleh orang menjadi ahli fikih, mujtahid, kalau enggak hafal itu. Syarat jadi mujtahid fikih itu harus dia hafiz. Bukan hafizul Quran, kalau Quran itu anak TPA, 5 tahun harus sudah hafal. Ini al-hafiz, kalau kita kan al-hafiz itu kan yang hafal 30 juz. Kalau di apa namanya para ulama itu, al-hafiz itu untuk yang hafal hadis. Jadi gelar untuk para ahli hadis itu disebutnya dengan al-hafiz. Berapa? 500 ribu, 600 ribu kayak gitu. Nah sekarang saya tanya, kam hadisan hafizta fi mukhika as-saghir? Kalau kita lau mu'assir ya mukhaka, kalau otak ente dipers, kam hadisan yakhruju min hadzal ar-ra's? Berapa biji hadis yang bisa keluar dari kepala ente itu? 40, arba'in nawawiyah. Baru begitu kok mau merojih-merojihkan gitu loh. Rojih pala upayang, saya bilang. Rojih dari Hongkong gitu loh. Enggak gitu loh. Jadi yang berhak untuk merojih-rojihkan itu minimal dia mufassir, dia muhaddis gitu loh. Al-hafiz gitu. Nah orang sekarang bahasa Arab baru hazahazihi, baru gitu doang. Bahasa Arab itu kebanyakan yakni gitu ya. Yakni al-kaifal hal ustad al-yakni, yakni. Kan yakninya gitu loh, agak lancar. Kuliah di Libya jangan sombong dulu ya. 7 tahun kuliah di Libya ngomongnya masih yakni-yakni. Cuman di kampungnya belagu. Wah, ustaz lughatul arabiyah. Wah, gitu kan. Coba ngomong sama orang Mesir, yakni banyak yang keluar. Enggak percaya, saya aja begitu. Saya aja begitu kalau ngomong sama dosen nih, yakni, yakni. Gua jangan coba ikutin, yakni ceklek, yakni ceklek, yakni ceklek. Banyak kan yakni gitu loh. Bahasa Arab agak lancar gitu loh. Baca kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran itu ya, lebih banyak enggak pahamnya gitu loh. Ini artinya apa Ustaz? Ini artinya apa? Banyak punya itu kok mau merojihkan. Merojih yang mana gitu loh, ya kan? Merojihkan itu kan harusnya begini. Ini misalnya gini ya. Pengadilan agama, pengadilan negeri memutuskan yang bersalah si fulan. Si fulan bersalah. Di apa namanya? Divonis 7 tahun penjara. Lalu si fulan ini merasa, "Wah, ini enggak adil nih." Dia naik banding ke pengadilan yang lebih tinggi, namanya pengadilan tinggi, gitu kan? Nah, pengadilan tinggi bisa saja nanti mengeluarkan vonis yang berbeda dengan pengadilan di bawahnya. Kenapa? Karena dia lebih tinggi. Enggak puas juga, naik lagi ke yang lebih tinggi lagi, namanya apa? Mahkamah Agung, ya kan? Hakim yang ada di Mahkamah Agung itu buah hakim sahakim hakimnya, ahkamil hakimin, iya kan? Hakim yang udah paling senior banget itu. Nah, kalau dia bilang, oke, pengadilan negeri dianulir, pengadilan tinggi dianulir karena MA, itu bisa. Tapi nggak bisa, anak fakultas hukum baru semester 1, SPP juga belum lunas gitu ya. Terus tiba-tiba dia bilang, MA itu keliru, gitu. MA itu bego, yang benar itu saya, walaupun SPP belum lulus, gitu, belum lunas gitu kan. Ya nggak bisa lah, anak kemarin sore kok merojah-rojih, kan rojah apa gitu. Hadis aja gak apa kok merojih-rojihkan.
itu lucu, ya lucu banget. Baik, cukup atau masih ada lagi? Cukup barangkali ya, karena udah jam 10 kurang 10. Alhamdulillahirrahmanirrahim, terima kasih Ustaz Ahmad Salwat yang telah memberikan materi tentang alergi belajar fikih. Artinya beberapa jawaban-jawaban tadi, walaupun masih banyak sebenarnya yang perlu untuk kita bahas dan perlu kita jawab, tapi mudah-mudahan ini semacam awalan yang mungkin perlu kita lanjutkan kapan ketika kita sama-sama memiliki waktunya. Pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya antum ya juga bisa mencari jawabannya sendiri di perpus, di Libya, membaca kitab dan seterusnya gitu. Cuma sayangnya seperti yang saya dapat informasi dari teman di Libya, sekarang masih di Libya ada orangnya. Di Libya itu jarang yang ada semacam lingkar studi atau kelompok belajar yang baca kitab, itu jarang. Padahal Libya itu ya kerjaannya tiap hari baca kitab. Kalau ya baca kitab aja sendiri, berdua, bertiga baca kitab. Saya mengajak beberapa teman-teman yang ikut ya cuma 1, 2, 3, kadang-kadang udah 3, 4, ini yang 2 gak ada, cuma tinggal 2 dan seterusnya. Tapi yang itu masih berjalan gitu. Kalau mau ikut bisa, silahkan bergabung. Kitab-kitab yang tipis dan seterusnya yang bermanfaat, yang jawaban-jawaban tadi tentang rojih itu apa, wajibnya mengamalkan yang rojih dan seterusnya, terjawab gitu dengan membaca kitab-kitab tersebut gitu. Ya, sayangnya kita masih jarang membaca kitab gitu. Kecuali kalau pas mau imtihan, malamnya itu pada baca kitab gitu. Nah, tapi baca kitab yang rutin, atam, satu kitab kayak gitu, jarang. Nah, makanya perlu itu digalakkan. Alhamdulillah di Rumah Fikih Indonesia, di pesantren, kita sudah punya tradisi itu. Ya, walaupun masih berjalan beberapa lama gitu, belum terlalu lama banget. Tapi kalau itu terus dirutinkan, insya Allah akan mendapat banyak wawasan. Sebelum saya tutup, ada pengumuman di Rumah Fikih Indonesia nanti di hari Minggu ada kajian khusus akhwat Libya dan juga akhwat yang tidak di Libya juga boleh ikut gitu. Kajian tentang fikih muslimah, pentingnya fikih wanita atau fikih muslimah. Nah, bagi akhwat yang barangkali punya keluangan waktu atau bukan keluangan waktu, ya harus meluangkan waktu gitu. Karena yang namanya belajar itu bukan mumpung ada waktu luang, bukan. Ya harus diluangkan waktunya untuk belajar gitu. Silahkan di hari Minggu sore, habis duhur lah ya, datang ke Aula DU Center. Nah, di sana nanti ada banyak narasumber dan Ustaz Sawat juga salah satunya. Ya, tentang fikih wanita. Mungkin akan membahas banyak hal tentang wanita. Yang tentu itu menjadi sangat penting bukan hanya untuk wanita. Laki-laki sebagai suami pun punya kewajiban untuk mendidik istrinya itu atau calon istri atau calon istri atau calon istri yang digadang-gadang mau jadi calon istri, ini belum pada menikah, suruh hadir. Iya. Kalau misalnya seorang suami nggak mampu mendidik istrinya, maka seorang istri yang sebenarnya wajib izin keluar dari rumahnya itu boleh dia nggak usah izin gitu. Kalau misalnya tidak diizinkan, boleh tetap dia keluar. Kenapa? Karena sholat kemudian toharoh macam-macam terkait dengan fikihnya. Kalau dia tidak sah, ya salah suaminya itu. Kenapa dia nggak tahu? Sudah dia nggak tahu, kemudian tidak mengizinkan untuk keluar dan mempelajarinya. Ini kewajiban bukan hanya untuk perempuan, termasuk untuk laki-laki. Imam Nawawi saja yang bujang gitu, yang nggak pernah menikah, bicara fikih haid itu bisa sampai sekitar berjilid-jilid gitu. Nah, ini belum punya istri, tapi paham gitu. Jauh lebih paham daripada wanita itu sendiri gitu. Nah, itu Imam Nawawi gitu. Nah, maka bagi apa namanya akhwat di Libya maupun yang tidak di Libya, sangat amat disarankan dan dianjurkan untuk mengikuti kajian di Rumah Fikih Indonesia minggu habis duhur itu. Baik, kita tutup acara kita di malam hari ini, Madrasah Fikih Indonesia yang kedua, dan nanti akan dilanjutkan lagi di pertemuan yang ketiga malam Sabtu depan dengan tema yang nanti diumumkan lah sama panitia. Kemudian door prize-nya juga tetap ada minggu depan. Syaratnya apa? Menuliskan lagi materi hari ini. Minggu depan tetap ada hadiah. Ya nanti antum umumkan ya. Baik, saya Stoma Damin Nasr. Mohon undur diri dari hadapan Anda semuanya. Begitu juga dengan Ustaz Ahmad Sarwat LCMA. Mudah-mudahan ini semuanya bermanfaat bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.